Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar Pasaman Barat hadir kembali bersama saya Fitria Ismanto. Inilah Seputar Pasaman Barat. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar rapat persiapan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Pelantikan digelar secara virtual, dengan jumlah undangan dibatasi maksimal 25 orang. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar rapat persiapan pelantikan bupati dan wakil terpilih Senin 22 Februari 2021. Pelantikan akan digelar secara virtual pada 25 atau 26 Februari mendatang di Aula Kantor Bupati setempat. Sesuai dengan perintah Kemendagri Dalam Negeri, jumlah tamu undangan dalam pelantikan dibatasi maksimal 25 orang. Rapat dihadiri oleh Bupati terpilih Ham Suwardi dan Wakil Bupati Risnawanto, serta seluruh stakeholder terkait. Digelarnya rapat guna mempersiapkan pelantikan, sesuai aturan dan arahan dari Kemendagri untuk mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Pelaksana harian atau PLH Bupati Pasaman Barat Yudestri mengatakan bahwa pelantikan akan digelar pada Kamis atau Jumat mendatang dengan membatasi kehadiran undangan. Keluarga Bupati yang hadir hanya 5 orang, keluarga Wakil Bupati juga 5 orang, dan Forkopimda dengan jumlah keseluruhan sebanyak 25 orang. Yudestri mengatakan kegiatan pelantikan diawasi oleh pemerintah pusat. Untuk itu ia meminta kepada seluruh masyarakat dan pendukung saling bekerja sama. Ia menyebutkan bahwa pelantikan akan dilaksanakan secara virtual dan masyarakat bisa menyaksikan pelantikan bupati dan wakil bupati melalui channel YouTube Diskominfo Pasbar di tempat masing-masing. Bupati Kabupaten Pasaman Barat terpilih Ham Suwardi mengatakan dirinya dan wakil bupati terpilih akan menjalani aturan yang telah disepakati bersama pemerintah pusat dan akan menyurati masyarakat terutama tim untuk tidak datang ke kantor bupati pada saat pelantikan. Dari Simpang 4, reporter Diskominfo Pasbar melaporkan. Demikianlah Seputar Pasaman Barat terkini. Saksikan terus berita update hanya di Seputar Pasaman Barat. Saya Fitri Ismanto beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.